Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya Kumbo Karno. Oke, kali ini saya akan tes sebuah driver power. Nah, ini ya. Super Driver Bipolar Audio Yerosi. Nah, ini produknya ini ya. Nah, dengan tipe yang ini, bukan promosi ya, tapi memang saya orangnya suka penasaran, jadi saya beli dan saya juga tidak menjualnya lagi. Oke, ini kalau kita beli ini ya, beli driver ini kita dapat satu paket dengan PCB PSU seperti ini, PCB PSU-nya ya. Jadi satu paket driver seperti ini dan PSU seperti ini. Di sini tertulis kecil ya, 6800. Jadi kalau menurut saya jarang pakai yang segini, elko segini. Jadi saya biasa memakai ini ya. Saya pakai yang 10.000 mikro 100 volt. Ya. Jadi ini tidak saya gunakan. Untuk driver Yerosi yang tipe ini ya, ini sangat mungil sekali. Ini kalau nggak salah ukuran PCB-nya cuman 7 kali berapa ini ya, kecil. Jadi nah, cuman segini loh ya. Untuk karakternya menurut saya ini karakter flat ya, karakternya flat. Jadi bagi yang tidak suka dugler ya, bagi yang tidak suka dugler, saya ulangi lagi, jadi ini sangat cocok. Suaranya juga bersih loh ya, kalau Yerosi memang sudah terkenal ya, jadi bisa untuk rekomendasi untuk rumahan yang tidak suka dugler, biar plafon sama kaca tidak getar ya, ya bisa pilih driver ini. Untuk harga coba dicari di online ya. Jadi saya tidak menyebutkan harga karena nanti dikira promosi ya. Jadi cek sendiri di online. Nah, seperti ini. Ya. Super Driver Bipolar Audio Yerosi. Tipenya ini ya. Tipe ini. Jadi suaranya jernih. Sudah saya coba sekitar 1 jam. Saya menggunakan 5 ampere murni 45 CT ya. Untuk ngetes saya pakai speaker 12 in double ya, 12 in 2 plus tweeter seperti itu. Untuk transistor final saya menggunakan 4 set ya. Sebenarnya kalau cuman 5 ampere
kebanyakan untuk 5 set ya. Bisa pakai 1 set atau 2 set cukup kalau hanya menggunakan 5 ampere. Oke, bisa dilihat di sini juga saya ukur DCO-nya. DCO sangat stabil. Ya. Sangat stabil loh. Bisa dilihat ya, wajar lompat satu-satu gitu, kalau menurut saya wajar ya. Oke, akan saya tes musik, akan saya besarkan bentar. Oke lor, saya kecilkan sebentar, saya akan coba dengan lagu yang lain ya. Oke, kita besarkan lagi, sudah saya ganti lagunya. Produk itu jalan. Bisa dilihat di sini posisi jam 3 lur. Suara tidak pecah, tidak cemplang. Langsung pak. Mantap lur, suaranya jernih. Jadi saya besarkan posisi jam 3 ya. Nah, jam 3. Saya coba polkan ya. Oke, saya kecilkan dulu. Jam 3 tidak pecah. Akan saya coba untuk full. Langsung pak full. Bas Nation Berikat Remix. Oke lor, itu tadi pengetesan suara dari Hiroshi. Sekali lagi, itu tadi pengetesan dari driver super driver biopolar audio Hiroshi. Oke, jadi suaranya jernih, saya sampai full volume tidak pecah. Oke lor, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa yang belum like, subscribe. Ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar lor. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat lur yang masih belajar.